Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, saya di sini akan memberikan sedikit tutorial cara membuat umpan nilam tanpa esen. Bahan-bahannya yang pertama adalah telur, keju, ruben, klik, padimas, dan satu lagi bubuk mede. Pertama, kita buka dulu telurnya. Kemudian kita pisahkan kuning telurnya dari putih telurnya. Kita pisahkan ke wadah yang lain. Kemudian kita masukkan klik. Nah, setelah ini kita tercampur rata, kita masukkan padimas rasa pandan buat aroma. Kemudian kita tambahkan tepung mede, teman-teman. Secukupnya, guys. Nah, kemudian tadi saya lupa menyebutkan ini adalah galendo, teman-teman, dari santan kelapa yang sudah direbus sampai menggumpal. Kita masukkan blue band secukupnya. Kemudian yang terakhir adalah keju. Kita masukkan secukupnya juga. Ya. Kemudian kita aduk sampai rata, sampai kalis, teman-teman. Nah, setelah semua tercampur sampai rata, kita pastikan umpannya sampai seperti ini, teman-teman. Kalau masih terlalu lengket, bisa ditambahkan sedikit dengan klik. Kalau terlalu kental atau susah buat diaduknya, kita bisa tambahkan putih telur sedikit. Nah, setelah ini jadi, langsung kita pindahkan ke plastik. Digunakan. Nah, sekalian sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Untuk hasil dari umpan ini, kita akan membuat videonya di konten selanjutnya, teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.